Para ilmuwan memperkirakan sebenarnya ada banyak oksigen di bulan yang terperangkap di dalam regolit, lapisan batu dan debu halus yang menutupi permukaan bulan. Berdasarkan penelitian, ternyata kandungan oksigen di bulan bisa menopang kehidupan bagi 8 miliar orang selama 100 ribu tahun. Lalu, apakah Anda berminat hidup di sana? Dikutip dari Science Alert, Kamis 11 November 2021. Pada Oktober 2021, Badan Antariksa Australia dan NASA menandatangani kesepakatan untuk mengirim rover buatan Australia ke bulan yang di bawah program Artemis. Rover ini untuk mengumpulkan batuan bulan yang mengandung oksigen. Dosen ilmuwan tanah, Southern Cross University, John Grant mengatakan, para ilmuwan memperkirakan sebenarnya ada banyak oksigen di bulan yang terperangkap di dalamnya regolit, lapisan batu dan debu halus yang menutupi permukaan bulan. Jika mampu mengekstrak oksigen dari regolit, itu bisa untuk mendukung kehidupan manusia di bulan. Mineral seperti silika, aluminium, dan besi dan magnesium oksida mendominasi permukaan bulan. Semua mineral ini mengandung oksigen, tetapi tidak dalam bentuk yang dapat diakses oleh paru-paru manusia. Di bulan, mineral ini ada dalam beberapa bentuk berbeda termasuk batuan keras, debu, kerikil, dan batu yang menutupi permukaan. Bahan ini dihasilkan dari dampak meteorit yang menabrak permukaan bulan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan regolit yang ada di bulan adalah batuan keras yang terbentuk selama jutaan tahun. Regolit bulan terdiri dari 45% oksigen. Tapi oksigen itu terikat erat ke dalam mineral yang disebut di atas. Untuk memutuskan ikatan yang kuat itu, manusia perlu mengubahnya. Dalam hal ini, oksigen diproduksi di bulan sebagai produk utama, dan aluminium yang diekstraksi akan menjadi produk sampingan yang berpotensi berguna. Menurut perhitungan Grant, 1 meter kubik regolit bulan rata-rata mengandung 1,4 ton mineral, termasuk sekitar 630 kg oksigen. NASA mengatakan, manusia perlu menghirup sekitar 800 gram oksigen sehari untuk bertahan hidup. Jadi, 630 kg oksigen akan membuat seseorang tetap hidup selama sekitar 2 tahun atau lebih. Jika diasumsikan kedalaman rata-rata regolit di bulan adalah sekitar 10 meter dan ilmuwan dapat mengekstrak semua oksigen dari sini, itu berarti 10 meter terbatas permukaan bulan akan menyediakan oksigen cukup untuk mendukung kehidupan 8 miliar orang selama sekitar 100 ribu tahun.